Beh. Balik lagi dengan channel gue Minecraft Gaming. Dan ya, di video kali ini kita bakal bermain game Minecraft Pocket Edition lagi ya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal nge-showcase Eden lagi, yaitu kita bakal nge-showcase Eden Caps and Hats ya guys ya. Oke, jadi Eden Caps and Hats ini adalah Eden topi-topi, berbagai topi yang berguna buat survival kalian ya. Kalau kalian mau survival atau kreatif, intinya sangat berguna sekali untuk Minecraft kalian ya. Oke, dan kita bakal langsung aja lihat topi-topinya tuh kayak gimana aja dan apa-apa aja fungsinya. Tapi sebelum menonton video ini, kalau kalian suka dengan video gue kayak seperti ini, kalian bisa like dulu video ini di bawah sampai 40k kalau bisa ya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel gue ya, dan nyalain lonceng notifikasinya juga guys ya. Dan juga buat kalian semua yang punya ide-ide atau pengen nge-request sesuatu, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Oke, dan gak perlu lama-lama lagi, kita bakal langsung lanjut aja ngelihat Edennya. Oke, so kita bakal langsung cek. Guys, jadi seperti kalian lihat ini, di sini gua udah nyediain beberapa chest ya. Di sini gua udah nyediain beberapa chest. Nah, jadi isi chest ini adalah isi topi-topi yang akan kita showcase di di video kali ini ya. Nah, dan kita bakal lihat dulu ini, dan ini adalah item-item yang ya item pembantu ya. Ini gua sengaja bikin kayak gini, dan ini adalah chest-chestnya. Dan ya, kita bakal langsung mulai aja dari yang sebelah sini ya. Oke, jadi kita bakal langsung buka, dan sini kita bisa ngeliat eggshell cap. Ini kayak topi biasa gitu ya. Dan kalau kalian pengen buat di survival ini, kalian bisa buat dengan cara kayak gini. Kalian taruh di atas dan di bawah wall putih, lalu di tengah kalian taruh wall biru ya, kayak gitu ya. Oke, dan kalian dan juga kalau kalian pengen ngedapatin topi-topi kayak gini juga tanpa harus ngebuat kayak gitu, kalian bisa langsung aja ke komen, terus kalian ketikinnya guys ya, @giveatpasmin1, dan kalian bisa lihat ini ada banyak pilihan, @cap, headphones, hot ya, kayak gitu ya, terserah kalian mau ngambil apa aja. Oke, dan yang kayak gitu ya. Tapi kalau kalian pengen main survival, kalian bisa crafting aja di crafting table kayak gini ya. Oke, dan kita bakal langsung aja ngeliat, dan kita bakal langsung pakai. And then ini dia guys. Oke, dan ini nggak dapat efek apapun, dan ini cuman gaya-gayaan, dan di situ tulisannya I am excellent. Oke, ini keren juga ya. Wih, keren guys, kayak wih cocok ya kayak skin kita ya. Wih, mantap guys. Oke guys, jadi kita bakal langsung lanjut aja untuk topi. Nah, sekarang kita bakal langsung lanjut aja untuk topi yang kedua. Ini namanya adalah mining helmet. Nah, kalian bisa buat mining helmet ini di crafting table dengan cara taruh wall putih kayak gini, terus kalian taruh torch di tengah ya, dan bakal menjadi mining helmet. Oke, dan kita bakal langsung aja pakai. Dan ya, di sini kalian bisa lihat ini kita mendapatkan dua efek, yaitu haste 2 dan night vision. Dan waktunya itu adalah 9 menit ya. Jadi 10 menit lah totalnya guys. Oh, jadi kayak gitu ya. Jadi ini kalau night vision kita bisa melihat dengan malam, dan kalau haste itu kita bisa mukul cepat gitu ya. Nah, kita bakal coba mining ya. Kita bakal coba mining ke bawah. Kayak gimana guys? Nah, ini kalian bisa lihat ini kayak cepet-cepet gitu ya. Kalian bisa lihat aja ini cepet ya, cepet ya. Ini cepet. I don't know juga sih kalau ini cepet karena toolsnya, I don't know man. Mungkin kayak gitu ya, cepat ya. Dan juga buat kalian yang kita bakal coba ke malam dulu biar kalian lebih tahu ya. Midnight, kita bakal coba ke midnight. Nah, dan ini guys, kalau malam itu nggak gelap ya. Kalian bisa lihat ini masih terang banget karena kita mendapatkan efek night vision. Jadi kalau kalian mining sampai di bawah, kalau di tempat gelap itu kalian nggak bakal kegelapan kalau pakai mining helmet ini guys. Kalau kalian pakai mining helmet ini nggak bakal kegelapan, dan kalian bisa lihat ini juga kece banget ya. Oke, jadi kita bakal langsung lanjut aja untuk top yang kedua. Oke, jadi ini kita bakal langsung aja lanjut ke top yang kedua.
3 dan by the way, ini kalau kita udah ngelepasin topinya, efeknya itu masih ada guys, dan ini masih ada banyak. Nah, kalau buat kalian semua yang pengen langsung hilangin efeknya, kalian bisa langsung minum susu ini guys ya. Itulah sebabnya gua sediain susu kayak gini men. Nah, kalau kita minum oke, dan kita kalian bisa buat ini di crafting table dengan cara kalian taruh bowl putih ini kayak gini, terus kalian taruh kaca bagian bawahnya. Oke, okay? Kita bakal langsung aja pakai ini helmnya. Kita bakal langsung pasang, dan ya kalian bisa lihat di sini kita mendapatkan darah atau hotbar ini, apa ini yang love ini. Ini ada dua ya, ada dua nambah, dan kita bakal kita juga dapat efek strength. Ya, strength ini berguna banget kalau kalian. Nah, jadi kegunaan efek strength ini, kalian bisa membunuh mobs dengan cepat gitu ya. Kalian bisa lihat ini aku ngekill ayam cuman satu kill, dan kita bakal coba cari hewan lain dulu. Nah, situ ada sapi guys. Nah, kita bakal coba langsung bunuh aja satu, berapa hitnya? Satu, dua, dan tiga ya kalau nggak salah. Kalau sapi itu tiga men. Oke, jadi tiga ya. Coba babi juga 3 men. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kalian bisa cobain ini ya, dan bisa menambah darah kalian. Jadi ini adalah gunanya dari helm atau topi dari yang baseball ini. By the way, modelnya kayak topi PUBG ya. Kayak topi PUBG men. Ini keanunya modelnya deh guys. Oke, so kita bakal langsung lanjut aja untuk ke topi. Kita bakal langsung aja untuk ke topi yang keempat, dan ya namanya adalah gaming handphones. Oke, dan kalian bisa buat gaming handphones ini dengan cara kalian taruh wall merah di atas, terus kalian taruh wall hitam di antaranya, lalu kalian taruh redstone paling bawahnya kayak gini ya. Kalian bisa lihat ini. Kalian bisa buat itu di crafting table, dan ya kita bakal langsung coba. Dan ya di seperti di sini, kalian lihat di sini kita bakal minum susu dulu buat ngilangin efek yang tadi. Dan ya kita bakal langsung pakai aja gaming headphones-nya, dan ya di sini kalian bisa lihat kita dapat efek absorption 3. Oke, jadi ya efek absorption ini kayak apa ya? Kayak ini, kayak kalau kalian makan golden apple gitu ya, kayaknya ada muncul kayak warna kuning-kuning gini. Ya kayak gitu ya kalau absorption ini gunanya. Dan ya I don't know juga sih kegunaan lainnya itu apa untuk absorption ini. Kalian bisa cari aja di apa, kalian bisa komen buat kalian semua yang tahu, kalian komen di kolom komentar ya. Karena ini adalah efeknya itu terbatas, ini ada 2 menit. Nah, ini kan udah berjalan efeknya, buat kalian semua yang pengen nambahin lagi kembaliin efeknya, kalian bisa copot aja dulu, lalu kalian pasang lagi efeknya, kalian bisa pasang lagi. Nah, jadi itu menitnya bakal keulang lagi guys. Nah, ini kembali lagi guys ya. Jadi itu ya caranya buat mendapatkan efeknya lagi. Jadi kalian bisa ngulangin aja gitu, dan ya untuk top yang keempat ini dapat golden apple, golden apple gitu. Kalau punya efek yang lain lagi, fungsi yang lain, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya, siapa tahu gua salah guys. Oke, so kita bakal langsung lanjut aja untuk top yang kelima. Oke, lanjut untuk top yang kelima ini, kita punya topi sheriff ya, sheriff head. Nah, kalau kalian pengen buat yang di crafting table, kalian bisa taruh wall coklat kayak gini modelnya, lalu kalian taruh iron maksudnya gold di tengahnya. Oke, jadi bakal menjadi kayak gini ya. Oke, jadi kita bakal langsung aja pakai, dan ya kita kasih siang dulu karena udah mau gelap. Dan ya kita bakal langsung minum susu dulu guys untuk ngilangin efek, dan kita bakal pakai aja langsung sheriff headnya. Oke, jadi begini ya tampilan dari sheriff headnya. Kayak udah kayak polit gitu ya, sheriff kayak polisi guys, anjay. Oke, well, jadi ya kita bakal lihat efeknya. Ini adalah efek speed 2, jadi ini bisa lari cepet bos ya. Kalau misalnya ini, kita bisa lari cepet guys. Kayak apa ya, kayak flash gitu ya. Iya, flash.
Kita bisa lari cepet guys, kayak udah anu ya, kayak udah kayak sheriff lagi ngejar pencuri gitu ya kan ya. Oke, jadi kita bakal langsung lanjut aja untuk topi selanjutnya. Oke guys, untuk topi yang keenam ini kita punya topi Jepang, kayak kaisar-kaisar Jepang ya. Jadi namanya adalah Shogun Helmet ya, dan kalian bisa buat Shogun Helmet ini dengan menaruh gold ingot seperti ini, lalu kasih wall merah dan wall orange ya. Oke, jadi kita bakal langsung aja cobain, dan kita bakal minum susu dulu buat ngehilangin efek yang tadi ya, efek yang awal-awal. Kita bakal minum susu dulu, dan ya kita bakal langsung aja cobain Shogun Helmetnya. Dan kalian bisa lihat di sini, widih guys, ini modelnya kayak topi-topi prajurit Jepang gitu loh. Kayak apa? Kayak kita jadi prajurit Jepang gitu loh, kayak keser-keser Jepang gitu. Widih. Dan sini efeknya kita dapat jambus, dan ya kegunaan jambus ini adalah lompat tinggi guys. Ya kalian bisa lihat di sini, ini dua blok ya, kita bakal lompat. Oke, okay, salah-salah. Ya, nah guys, nah oke, kita ulang, kita lompat. Nah, gila bos. Kita bisa lompat ya. Ini dua blok ya. Kita bakal lompat. Widih, jadi ini bisa lompat tiga. Kalau tiga nggak bisa men, karena jambusnya itu jambus dua ya. Namanya jambus dua. Oke, jadi gitu ya. Kalian bisa lompat aja tinggi-tinggi banget. Oke. Darahnya ini nambah dua ya. Kalian bisa lihat ini darahnya nambah dua. Oke, jadi ini keren banget ya. Ini topi kaisar Jepang ini. Oke, jadi kalian bisa langsung aja cobain ini addonnya di link deskripsi gua udah nyediain. Oke, so kita bakal langsung lanjut aja untuk topi yang ketujuh. Oke guys, jadi untuk topi yang ketujuh ini namanya adalah sombrero. Jadi kayak ini topi kayak Italia ya. Dan kalian bisa buat topi sombrero ini kayak gini ya. Taruh kayu egg dan steak. Ini gampang banget, taruh di crafting table kayak gitu ya. Oke, dan ya kita bakal langsung aja cobain topi sombrero ini. Ya, kita bakal langsung pakai. Oke, jadi kayak gini ya tampilan topi sombrero-nya guys. Widih, 3D banget ya, 3D banget. Dan ini kayak topi-topi orang Italia ya guys ya. Kalian bisa lihat ini kayak orang Italia men. Widih, gila-gila. Dan ya kita bakal lihat dulu efeknya itu apa. Oke, jadi efeknya itu fire resistance 4 menit. Oke, jadi ini kebal api guys. Nah, kita bakal coba ambil dulu lavanya. Gua punya lava, dan di sini kita bakal gali-gali dulu buat kolam lavanya dulu guys. Nah, kita bakal gali 4 aja ya, 4 aja kayak gini aja ya. Oke guys, jadi kayak gini ya bentukan lavanya, dan kita bakal coba masuk. Dan ya, kalian bisa lihat aja di sini nih, gua nggak terbakar guys. Widih, kayak udah berenang dalam air ya guys ya. Kayak udah berenang dalam air gitu, lucu ya. Widih, enggak terbakar guys. Dan ini selama 2 menit ya, kita tahan kebal sama api selama 2 menit. Dan ya kita bakal coba keluar dulu, intip-intip dulu di luar. Oke, jadi kayak gitu ya untuk topi sombrero ini. Dan kita bakal coba masuk lagi karena udah kayak main di air gitu ya, enggak terbakar gitu men. Widih, kita bakal coba coba lihat topinya ini kalau lagi tenggelam kayak gimana. Oke, dan kayak gini ya. Oke, jadi kayak gitu ya bentukannya guys. Oke, jadi cuma kayak gitu ya. Oke, jadi kita bakal langsung lanjut aja untuk topi yang ke 8. Oke, so oke, untuk topi yang ke 8 kita punya masker ya. Ini bukan masker ya. Sini kita punya masker surgical mask. Oke, dan kalian bisa buat masker ini dengan cara kalian taruh tali benang ini, lalu kalian taruh di tengahnya itu wall biru ya, wall biru tua. Kalian bisa taruh itu, lalu bakal menjadi masker kayak gini. Oke, dan ya di sini kita minum susu dulu buat ngilangin efek yang tadi, dan kita bakal langsung cobain aja ya ini maskernya. Dan ya, seperti ini adalah tampilannya kalau kita pakai masker. Dan ya, mata kita tertutup ya guys ya, mata kita tertutup. Jadi ya kita bakal lihat efeknya dulu. Kita bakal lihat efeknya. Ya, ini dia efeknya, regeneration 2. Oke, jadi regeneration ini kayak apa ya, kayak nambah darah gitu. Dan kalian bisa lihat animasinya di bawah ini, kalau di bagian love ini ada animasinya guys ya, ada animasinya kan ya. Oke, dan kayak gitu ya, kita bakal coba dulu ngurangin darah kita, nyakitin diri kita. Oke, dan bukan oke, kita coba lagi guys. Kita bakal coba langsung aja terjun sini ting. Nah, kalian bisa lihat
darahnya itu nambah sendiri guys. Jadi ya itulah dia fungsinya dari regeneration ini. Jadi kalau kalian darahnya berkurang, jadi itu bisa nambah sendiri guys. Nah jadi buat kalian juga yang pengen nambah menitnya, kalian bisa lepas pasang aja kayak gini. Nah jadi itu menitnya bakal kembali lagi. Kalau kalian lepas dan pasang jadi kembali normal lagi. Oke, jadi ya segini aja untuk masker yang ini. Kita bakal langsung lanjut aja untuk topi yang berikutnya guys. So, oke guys, jadi untuk item yang terakhir ini kita punya lakung. Gak ada anjir. Aduh, gak ada guys. Aduh, kulupa mungkin guys isinya ya. Jadi ya kita bakal crafting aja guys. Kulupa isi guys ini guys. Astaga. Kita bakal crafting aja guys ya, sekalian jadi example atau contoh juga. Nah kalian bisa buat ini, lalu kalian taruh wall merah di tengahnya, lalu kalian taruh wall putih satu di atasnya, dan iya bakal menjadi topi Santa guys. Oke, jadi ya kayak gitu ya crafting. Dan kita bakal pakai topi Santa ini, dan ya kayak gini ya penampilan dari topi Santa ini. Dan ya keren banget guys. Dan kita bakal lihat efeknya, ini adalah efek slow falling 3. Jadi ya, oh ini slow falling ini kalau anu guys, apa kita bakal jatuhnya itu bakal lambat gitu ya. Jadi kita coba bakal naik dulu, kita bakal naik dulu. Kita naik ke tempat yang paling tingginya guys, dan kita bakal lompat. Dan iya guys, kalian bisa lihat ini lambat banget kita turunnya ya, kayak apa, kayak ayam gitu guys ya. Karena kita mendapatkan efek snow falling guys. Widih, keren banget ya. Kita bakal coba lagi satu kali ya guys ya. Oh, kita bakal lompat, dan iya men, nggak langsung jatuh banget gitu ya, jadi nggak berdamage gitu ya kan ya. Jadi kita bakal coba lagi dengan kamera dari belakang gini, kita bakal coba lagi satu kali, dan kayak udah kayak ayam gitu ya kalau lagi terjun guys. Oke, jadi kita bakal langsung coba aja. Dan ngapain anjir. Oke, jadi kita bakal lompat, boom. Oke guys, jadi segini dulu aja untuk video kali ini. Jadi ya buat kalian yang suka dengan video gue seperti ini, kalian bisa like dulu video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel ini ya guys ya. Dan juga buat kalian yang pengen nyobain addon caps and hat yang tadi, topi-topi keren tadi, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi, gue udah ngenyediain guys ya, lengkap guys men ya. Oke, dan ya segini dulu aja untuk video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.